Di video hari ini kita bakalan main Hyper Melissa Cadia Archer for Second of Light. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Ngantuk, turu dek kelas. Wi kunci. Archer. Gimana kalau Archer for Second of Light, guys? Kita tes ya. Iya. Satu lagi Archer kos rendah adalah Iritel. Bilang, bos. Iritel, bilang, bos. Palir bintang 2. Prinsip early game bintang 2 apapun dipakai dulu ya. Oke. Sudah boleh naik, kah? Gak boleh ya. Archer agak mahal-mahal ya. Yaudah, naik. Terus, nice. Dora, dead. Nice. Iritel, bilang bos, jual. Nabung naik lagi ya, udah 3 archer, 2 bintang 2. Lawannya 2 bintang 2 tapi 4 unit, menang unit ya. Lawannya belum ada kumbunya lah. HC, HC Astro. Rest, 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 rest. Alright. Hanabi, nice. 4 for Second of Light sama 3 WM ya. Ini bagus, guys. Kira ada life steal ya. Kalian semua yang nanya telat apa enggak, Bang? Telat. Kalian harus push up. Kalau enggak push up, enggak usah lanjut nonton. Dadak, guys. Jahat banget toh streamer itu. Bedbox terakhir ya kita ya. Itemnya lumayan-lumayan selain itu ya. Saya tidak mau itu ya. Tidak mau Oracle. Selain Oracle boleh. Ya Gunner juga nggak pakai sih. Nomor 8 dapat BOD yang nggak nolak. Hampir nomor 8 dapat Domi tuh, guys. Hampir, guys. Ngantuk ya itu ya. Sekian dan terima gaji kalau dapat Domi, guys. Yang main Worm Slayer. Worm Slayer Swordman. Ya sekarang Link sama itunya ya. Link sama Lanjenya satu sinergi lagi ya. Estes doang. Ini si paling nge-heal Commander ya. Ini Estes ya. Oke, okay, alright, alright, alright. One kedua, nice banget. Kamu keluar lagi, kamu masuk lagi. Kamu siap dijual ya. HC Astro lagi. Ini kok satu Astro ada HC, ada Martis ya. Menarik juga. Gantinya siapa namamu? Gantinya Lancelot ya. Tau deh, ya ngapain deh? Apain dek? Turu Melissa! Brody 1. Brody 1-1. Brody 1-1. Brody 1-1. Anabi, Melissa, lock. Rose Gold, Meteor. Buat 1-1. Oh buat Melissa ya? Hyper di Melissa ya? Coba ya. Tarkor Archer. Trigger Lightning di link physical damage equal to 250%. Wah, pokoknya keren, guys. Gak bisa dibaca, pokoknya keren. Melissa, guys, gaskan. Melissa hyper ya. Berarti kamu keluar, kamu masuk, kamu beli. Wan-wan bintang 2, baru nabung naik. Xavier, nice. Xavier, menang dapat Xavier, kalah jual Mia 1. Kalah jual Mia 1 dari sekarang lah, Xavier. Salah, harusnya Xbox ya. Tapi sama aja sih, Xbox-nya juga gak dimasukin sekarang. Gak apalah, sama aja deh, sama aja, sama aja.
10 years to see the truth. Jadi kita belum punya Julian ya. Bu, Melisanya ngisi mananya setahun banget ya. Melisa jurus yuk. Nice. Kok Melisa kalau kayak gitu boleh taruh depan gak guys? Ntar Star Core-nya tuh triggernya tiap apa ya? Kok trik tiap jurus sih kok agak rugi ya? Tiap apa dulu? Di Star Core-nya after casting a skill, the next basic attack deal lightning. After casting a skill ya. 111 nabung naik, 111 nabung naik, 111 nabung naik, malah Saphir jadi duluan. Kocak. Kalau ada Brody gantiin Mia ya. Cepet juga lo Archer lo. Mantap ya, masih win streak ya Archer ya. Not bad, mirroran kita juga bantai-bantai lo guys. Ini Wan-Wan bintang 2 aku nabung naik, baru nanti cari Melisanya di 8 ya. Melisa bintang 2 nya, bahkan nanti bintang 3 ya, kita usahakan ya. Melisa sama di 8 nanti sekalian cari Julian ya, supaya nyala 4 Forsaken nya. In nice. Wan-Wan Wan-Wan. Oh, ngantuk. Oh, Melisa depan lah. Tapi kalau keburst atau kena CC duluan gimana? Kalau kena CC duluan, resikonya kalau di depan guys. Kalau misalnya kena yang aneh-aneh guys, gunanya dia di belakang itu kalau buat dilompat-lompatin kayak assassin atau swordman gini loh, dia gak gampang mati, core-nya di Melisa. Jadi paling gak memastikan dia itu matinya belakangan guys. Aku takut taruh depan guys. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti seiring berjalannya waktu mungkin lebih efektif di depan, kita nggak pernah tahu ya. Tapi ini masih bintang 1 tuh ya, aku takut banget ke stun kena apa-apa dulu guys, takut guys. Langsung rugi soalnya, karena dia tadi kita lihat ngisi mananya nggak cepet-cepet amat guys. Tuh kalau taruh depan ngisi mananya cepet, terus bisa cepet nge-shield, nggak mati sebelum kena aneh-aneh, nggak apa-apa guys. Nomor 7. Kok dua begituan ngapain toh itu toh? Dua Oracle buat apa toh mas? Nggak pakai mas? Terpaksa lah guys. Daripada biji Ele, daripada LT guys. Terpaksa guys. LT buat ini kayaknya ya. Buat Saphir kayaknya lebih mending ya tadi ya. Ah, yang ditunggu-tunggu akhirnya nongol. Ya udah nabung naik. Cari Julian, cari Melisa di 8. Valir bintang 3. Harusnya nggak terlalu serem ya. Karena itu hero kos 1 ya. Biasa aja, Valir bintang 3. Tapi dulu Mia bintang 3 serem sih. Dulu. Dulu Mia Starfall bintang 3 zaman belum di nerf dulu ya. Ini butuh frontliner ya, butuh Julian ini ya. Sama kayaknya WM bener guys. Supaya Melisanya sustain guys. Dan gak mati-mati ya. Wih, Rital Astro, apakah pecah di sini ministry kita sebelum grip round? Ya, pecahnya sama Rital Astro ya, boring. Rital nyari panggung, oke lah. Grip round dulu bos. Archer beneran dong. Domi Archer. Siapa Archer? Saphir Archer, bodo amat. Apa Julian Archer kah? Julian Archer kah guys? Wrestler nggak pakai, Astro nggak pakai, Ele nggak pakai. Ya wrestler lah. Paling nggak ada siapa namamu, ada Yin ya. Nyala juga. Pokoknya kalau mau nyala harus 6 guys. Ini ya. Archernya bisa buang Irithel, bilang bos. Nah level WM3 nyala. Kalau sampai Melisa bintang 2 dulu ya. Melisa bintang 2 baru nabung naik lagi. Atau slot 1.
Julian Archer ya, kita coba ya. Tetap di Melisa. On Opi Bahri. Ayah B3. Dian semangat. Dian jurus. Ya jurusnya kayak yang udah mati ngantuk. Ngapain Julian jurus kayak yang udah mati tuh ngapain Julian? Bu ya benar dikit itu loh. Nice. Terus banyak ya lawannya ya. Oke. One Brody. Melisa? Oh ya. Keton doang ya itu ya. Oh ya ini kan WM-nya belum nyala ya. Ngapain kita pakai si Atlas ya? Mendingan pakai Jawa aja dari tadi ya, bikin duit ya. Ya salah guys. Kita nggak habis ini kita masukin jawetnya guys. Apa yang sakit? Juliannya lumayan ya. Melisanya so far belum impresif ya. Ya udah, by request kalian deh. Nanti kalau misalkan Melisanya ada bintang 2, Melisanya aku taruh depan guys. Kan maunya Melisa depan kan. Lagi nggak usah salah ya. Begitu dulu ya. Kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana. Melisa depan. Kayak gini. Tuh. Malah Atlas yang bintang 2 kocak. Melisanya loh. Ah udahlah aku nabung naik aja lah guys. Cari Melisa nyari. Kita tuh nyawa masih banyak guys. Depan boleh juga. Kalau depan boleh juga loh adik-adik. Boleh juga adik-adik. Oke, kita cari Melisa, cari Zilong, cari Leomord mungkin nanti di 9 aja ya. Ini Juliannya juga udah bintang 2 ya. Yang belakangan dapat si Julian malah bintang 2-nya duluan, guys. Tadi ya. Kurang enggak dapat pasti. Jadi kita harus naik manual ya ini ya. TTD juga enggak dapat kok jelek semua gini, guys. Oh, Kadia, ada mana ada Zilong ya? Melisa Kadia. Melisa Kadia, guys. Ya gimana ya ngomongnya ya? Mana ya ngomongnya ya? Guys, gitulah guys, kira-kira ngomongnya kurang lebih gitu, guys. Mantap lah guys, yang jelas guys. Tahu mantap aja pokoknya, guys. Kadianya lah, Melisa Kadia adik-adik. Melisa Kadia, Julian Archer ya. Oh, Zilong Archer lah bos. Ah gak lah, boring. Kita gak boring guys. Julian Archer, Melisa Kadia. Ini nanti kalau kalah baru kita kembali ke yang boring nih. So far belum kalah masih bisa so asik dulu ya. Ini kok kenapa kuat banget ya? Begini doang loh ini loh. Melisa gue bintang 1 loh ini loh. Udah kuat banget kayaknya guys. Brody. Dua robot. Rangko bintang 3. Robotnya keras. Julian jurus. Nice, ini aja semua. Melisa jurus, nice. Aduh, tapi isi robotnya yang bahaya, guys. Horton Veil-nya nyala, guys. Isi robotnya yang bahaya, guys. Sabar kok ya, Melisa aku tunggu bintang 2 kok ya. Minus 17 mirroran kita tapi kalah. Sabar dulu, guys. Tinggal 1 lawan 1 kita positioning gaming ya di sini ya. Melisa bintang 2, mantap. Sun enggak? Enggak WM terakhir sama Sun enggak? Sun ya. Hadiahnya malah kelebihan 1 ya, buff-nya enggak maksimal ya. Ah, bodo amat lah. Yang kalian suka, guys. Mah bodo amat, guys. Oh, Astro WM juga. Wrestler. One. Tuh nih, aduh, tipis-tipis ya. Tuh masuk lagi. Oh, cow! Bisa, WM-nya mati. Kamu doang WM-nya mati.
6444 ya, lebih keren ya. Oh, dan Yin bersatu kembali nih guys. Gimana guys? Kita tes ya, kalau jelek WM-nya kita masukkan lagi ya buat lifesteal Melisa-nya ya. Ya kayaknya butuh WM-nya, Melisa-nya kurang sustain. Tapi sakit banget ya. Sama lawannya kestun juga mantap-mantap ini. Oh, masih menang adik-adik ternyata. Bentar guys, kok jadi aneh ini tapi berhasil gini guys. Oh, Melisa-nya agak belakang ya, agak takut ya. Kan ada Kadia, jadi butuh temen-temennya mati duluan ya. Gak sosok asik ya, Melisa-nya belakang aja ya. Ini guys, gak sosok asik guys, Melisa-nya belakang aja guys. Tun bintang dulu. Gak bisa gak dipakai sih kalau itu guys. Slot 1 baru nyala 4 wrestler ya. Slot 1, dia udah ngambil slot belum? Belum juga, kayaknya dia yang dapat slot atau enggak. Kita bantai sebelum dia dapat slot guys, kalau bisa guys. Kita bantai adik-adik ya. Oke. Jilong, mantap. Lian, lindungi. One ulti, lifesteal, mantap. Melisa ulti, mantap. Ya, udah bener. Melisanya gak usah salah sih guys. Belakang aja guys, belakang aja. Ayo. Hyper Melisa kan dia, yo. Bisa, yo. Tun lagi. Pawan lagi. Silong lagi. Perlu positioning gak sih? Ini juga terbatas ya positioningnya ya. Aku tahu panggung dia di tengah ya, tinggal ngincar tengahnya guys. Kita bongkar panggungnya guys, pusing dia. Pusing dia. Bisa yuk ngepur, ngepar. Dia dapat slot ngantuk. Dapat slot tuh nanti malah bisa bencana ya, bisa mati ya, jangan ya. Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Banget Melisa. Melisa jurus naik attack speednya Wanwan juga ya. Kulihat tuh Melisa sama Wanwannya. Wah, ini combo OP banget sih asli guys. Kita cuman kalah satu ronde loh di game ini ya. Archer Forsaken offline ya, attack speednya ngawur ya guys ya. 6 Saber tumbang. Norton Veil nyala, Gunner Freya tumbang. Oke, not bad. Hyper Melisa not bad. Makasih buat semua yang udah nonton, share, like, dan juga subscribe. Komen di bawah mau request main apa buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, stay positive and see ya!